Kalian saya mau unboxing. Unboxingnya baru datang hari ini. Saya PO-nya dari US langsung. Kebetulan dari US. Lama juga deh, sampai satu. Untuk mau berapa bulan sepertinya? Mungkin karena akhir tahun juga waktu ini. Pasti dekat-dekat besar itu ya. Kos lagi. Ini ada. Cassie, ini yang blue signature, bagus ya. Sepertinya penggemar sudah gila Cassie ini. Oh, by the way, kemarin kan saya ada pada saat saya review saya ada digantikan hang tag-nya. Ini baru dikirim balik yang tagnya seperti ini. Nah, kalau kemarin tuh cuma tulisan emas. Kalau ini kan ada kayak embot timbul gitu. Ada masuk ke dalamnya. Nah, ini kan kayak gini kan. Enggak mencurigakan. Wow. Dalamnya seperti ini. Warna biru. Tarinya biru juga. So far hampir sama ya. Sama, cuma beda warnanya sih. Yang satu sininya letter, di sininya signature. Kalau yang ini terbalik. Di sininya signature, ininya letter. Cuma kalau misalnya lebih tahan, sebenarnya lebih tahan ini. Cuma harga jauh lebih mahal ini. Aduh, bedanya lumayan. Tapi kalau ini saya rasa nggak mungkin terbarat-barat seperti kulit nih yang kemarin saya kasih lihat ya, udah terbarat-barat. Kayaknya biru ini antara saya mau keep atau saya jual kembali, soalnya kan udah punya ini. Karena ini kemarin saking lamanya saya nggak sabar, makanya saya langsung belian ini cara tadi. Jadi saya nggak tahu ini bakal saya keep atau enggak. Tapi case ini emang lebih lebih muat banyak ya daripada parker. Dengan barang yang sama, kalau parker ini kelemahannya ini nggak bisa taruh handphone, udah sempit banget. Nah, kalau PC ini kan besar, bisa taruh handphone. Oke. Hari ini selesai unboxing saya hari ini. Oke, bye. Thanks yang udah nonton.